Okay. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm. Kali ini Om David pengen ngasih timun buat anakan sulkatanya Om David. Termasuk yang masih baby, Om David kasih aja. Makan gak dimakan, yang penting kasih aja dulu gitu. Kasih timun gak apa-apa ya, asal sekali-sekali. Karena timun juga termasuk mengandung cairan ya. Jadi ya baguslah supaya gak dehidrasi gitu. Tapi jangan setiap hari. Kenapa? Takutnya ntar mencret. Kasih aja yang tinggi serat. Kalau mau dikasih sayuran yang buat diet hariannya gitu. Oke, kayak gimana ngasih timunnya? Ya gampang. Tinggal potong-potong kecil-kecil, cuci bersih, kasih. Gitu aja. Ikutin aja videonya Om David. Kita kasih timun anakan sulkata. Yuk. Kali ini menunya timun. Timun. Om David sebenarnya nggak suka banget bau timun ya. Tapi demi torto-tortonya Om David, kita menunya timun. Oke. Okay. Cuci dulu. Oke. Menunya timun kita. Let's go. Oke. Kali ini Om David lagi jemur biasa anakan-anakan sulkata dan abang-abangnya juga ya. Ini belum apa-apa dijemur, ada yang udah pup ya. Rasanya agak-agak sebel gitu kalau baru ganti koran ya. Baru kita ganti, abis itu langsung pup. Sebel, tapi sayang tetap, gak apa-apa ya. Yang penting mereka sehat-sehat terus. Tuh baru diganti korannya, udah pup dia. Oh ada yang terbalik ya. Ini yang baby nih, anakan si botak. Baru lahir, mungkin usianya kurang lebih ya sekitar 4 hari sampai 1 minggu ya. Sedangkan yang lain, kakak-kakaknya usianya udah ada yang 2 bulan dan ada yang ini senior, udah setengah tahun lebih ya, 7 bulan kayaknya. Oke, sekarang menunya Om David timun ya. Nanti Om David kasih timun, tapi sebelum Om David kasih, Om David mau bersihin dulu korannya. Rasanya risih ya, kita buang aja ganti koran yang baru, yuk. Nah, ini korannya Om David udah ada ya, Om David taruh sini. Kurannya kita pindahin dulu ke sini ya. Nah, itu juga, aduh. Ini kok kotorannya ada di bawahnya juga. Om David taruh handphone dulu ya. Oke. Kita buang koran ini. Korannya jatuh. Anginnya kenceng. Nah ini kita buang aja. Nempel. Ini ada pipisnya ya. Ada pipisnya. Udah mulai ada panas. Ya kita cepet supaya bisa kita jemur ya. Yang bersama Om David juga mau siap-siap pergi. Jadi biar sambil-sambil ya. Tang dulu koran ya. Oke sudah. Kita kembalikan torto yang tadi yang beda size ya, kita kembalikan. Oke sudah. Nah ini yang terbalik, dari tadi nggak ada yang nolongin ya, jadi kita harus nolongin, kita ownernya nolongin. Oke udah beres, sekarang kita tinggal kasih timunnya ya. Sekali-sekali timun itu nggak apa-apa ya, asal jangan sering-sering ya. Kita kasih timun biar dapat cairan ya, nggak usah sering-sering, dia bisa mencret ya. Kita lihat dia langsung makan ya, sudah langsung makan. Ambil Om David tangan yang satu ngambilin timun buat yang lainnya. Ini sebenarnya baby yang ini belum makan ya, dia belum makan, cuman nggak apa-apa, kita belajar cium-cium, kasih dia bau timun dan belajar dia untuk ngayem-ngayem ya dikit-dikit. Nah sulkata itu kura terbesar nomor 3 di dunia ya. Jadi dia sebenarnya suka sekali makan ya. Sering banget dia itu makan segala sesuatu ya, rakus. Jadi cepat gede, wajar lah ya. Karena kan kura-kura darat terbesar nomor 3 di dunia ya. Kita lihat ada yang udah mulai membaui.
ya, ada yang udah mulai membaui, ada yang mau makan, ada yang belum, nggak apa-apa ya, kita habisin dulu yang ada di sini ya. Oke, sudah mendapat setup ya, supaya semuanya kena sinar matahari pagi, ambil mereka makan timun ya, biar nggak dehidrasi. Sekali-sekali dikasih timun nggak apa-apa, karena tinggi cairan ya, asal jangan jadi diet harian, nanti takutnya mencret ya. Oke, di sini aman, di sini juga makan ya. Oh, ini baby-baby lagi latihan ya, nggak makan dia, lari-larian aja karena dijemur ya, aktif. Nih lihat baby-babynya, lucu-lucu ya, cute. Oke, dan satu lagi di sini. Oke, dah sambil jemur, Om David bisa siap-siap ganti baju untuk melakukan aktivitas yang lain. Oke, sip. Oke, jemurnya sudah cukup ya. Mereka udah blingsatan lari sana kemari, khususnya yang baby ini ya, sampai ada yang terbalik-terbalik. Nah, kalau udah seperti ini udah panas sekali ya. Ya, matahari juga udah panas sekali, kita bisa lihat. Aduh, panas banget. Om David juga kepanasan. Ini kita udah harus angkat mereka ya, jangan sampai overheat. Yuk, kita pindahin satu-satu, udahan jemur-menjemurnya selesai ya. Oke, thank you semuanya. Nah, segitu aja videonya ya. Jadi cuman ngasih anakan sulcata timun aja gitu. Jadi timun termasuk nggak dilarang ya, bisa kita berikan, tapi jangan setiap hari. Ya, yang setiap hari yang daun-daunan aja. Kembang sepatu gratis, hasilnya juga khasiatnya bagus, seratnya juga tinggi, setiap hari bagus. Daun murbei juga bagus setiap hari. Fumak kalau kuat, kalau kuat duitnya monggo gitu ya, tapi fumak agak-agak sulit dicari. Siomak boleh, caisim atau sawijo juga boleh. Oke, sip, segitu aja video kali ini. Thank you udah ikutin videonya Om David. Jangan lupa tolong di-subscribe, di-like, di-share juga di komen. Oke. Bye bye. Good night.